بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله كتاب الشكر بدا الله سبحانه وتعالى بدا ملام اني Sabtu malam Ahad 3 Jumada Thaniya 1437 Hijriah Kita kembali duduk bersama Di dalam Masjid Al-Barkah ini Untuk kembali mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran Dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma Aslih lana dinana Alladhi huwa ismatu amrina Wa aslih lana dunyana Allati fiha ma'asyuna وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر Wahai Allah perbaikilah urusan agama kami Yang merupakan benteng diri kami Dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami Dan perbaikilah urusan akhirat kami Yang di dalamnya tempat kembali kami Dan jadikanlah kehidupan Sebagai tambahan bagi kami Dalam setiap amal kebaikan Dan jadikanlah kematian Sebagai peristirahatan Bagi kami dari setiap keburukan Dan maksiat Amin ya Rabbal Alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tema Yang kita ingin pelajari Pada kesempatan kali ini adalah Yang berkaitan dengan muamalah Islam sebagai agama yang kamil, wamuta kamil, sempurna dan sangat sempurna. Mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Akidah sebagai pokok dasar aspek kehidupan manusia diatur dalam Islam. Kemudian Islam juga mengatur ibadah. penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan penciptaan manusia. Dan Islam juga mengatur hubungan sesama atau yang disebut dengan aspek muamalah antar sesama manusia baik itu dalam lingkup kecil ataupun besar. Kecil hubungan suami dan istri yang akan kita pelajari pada malam hari ini. dan juga bes kecil termasuk di dalamnya adalah hubungan orang tua dengan anak-anaknya. Lebih besar darinya lingkupnya adalah hubungan antar tetangga. Lebih besar lagi darinya hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Islam sudah mengatur tanpa tersisa sedikit pun. Dan ini termasuk kemuliaan ajaran Islam yang patut kita hitung-hitung sehingga kita benar-benar bersyukur atas nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, bahkan tanpa kita memintanya, tanpa kita mendaftar, tanpa kita berantri untuk menjadi seorang Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya. Islam juga mengatur kehidupan sehari-hari, tingkah laku, ucapan manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia diatur dalam agama Islam. Dan ini adalah salah satu ciri karakteristik dari syariat Islam yaitu ajarannya kamil, washamil, wa abadi. Dia sempurna mencakup seluruh aspek kehidupan manusia lintas benua bahkan lintas dunia. Dan juga Islam Ajarannya sampai hari kiamat, tetap padan berlaku, tetap baik untuk dilaksanakan. Oleh karenanya, malam ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan muamalah, hubungan suami istri. Tema kita yaitu istri durhaka. Maksud daripada tema ini adalah kalau kita perhatikan kamus besar bahasa Indonesia. Durhaka ingkar terhadap perintah. Maka, ketika istri durhaka, berarti dia mengingkari terhadap perintah. Perintah yang dia ingkari di sini adalah perintah-perintah dari suaminya sebagai kepala keluarga. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang istri durhaka, durhaka terhadap suaminya. Dan kenapa saya memakai kata durhaka? Padahal kata durhaka tersebut terkenal dengan ingkar terhadap perintah kepada Allah ataupun ingkar terhadap perintah kepada orang tua. Karena nanti kita akan bahas kedudukan istri atau kedudukan seorang wanita muslimah setelah dia menikah, maka dia di bawah tanggungan dan perintah suaminya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda fa innahunna 'awanun indakum Sesungguhnya istri-istri kalian itu adalah tawanan bagi kalian. Kemudian juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seorang perempuan muslimah ketika dia sudah setelah menikah maka hak yang paling besar di hadapan mata seorang wanita muslimah untuk ditunaikan Berarti itu kewajiban bagi seorang wanita muslimah agar menunaikannya adalah hak suami. Suami dia yang telah menikahi dia dengan sah, yang telah mengambil perjanjian yang berat darinya ketika dia mengatakan Qabil tu nikah, Yang mana Allah menyebutkan bahwa perjanjian tersebut adalah kan ghalidhan, perjanjian yang berat. Maka seorang wanita Muslimah, setelah dia menikah, maka hak yang paling wajib, yang paling prioritas dia kerjakan, adalah kepada suaminya. Kalau di sana ada pilihan, antara mentaati perintah suami dengan mentaati perintah orang tua, maka niscaya sang istri wajib, lebih wajib mentaati perintah suaminya dibandingkan orang tua setelah dia menerima pinangan dan nikahnya seorang laki-laki tersebut yang akhirnya menjadi suaminya ini kita akan bahas semua insya Allah mudah-mudahan waktunya cukup ya, selalu kajian di sini tidak cukup waktunya ini muskilah besar ini jadi PR terus ada tapi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Timbul jujur saya kajian ini adalah termotivasi dari banyaknya aduan-aduan para suami tentang istri-istrinya dan kadang-kadang yang diadukan is, diadukan tersebut adalah istri yang sudah mengenal sunnah. Ini musibah ini. Diadukan dan setelah dihadapkan antara suami dan istri di hadapan kita, di hadapan orang-orang yang dianggap bisa dimintai pendapat, ternyata memang benar kelakuan sang istri seperti ini. Tanpa kita menutup kemungkinan banyak sekali para lelaki yang menyimpang dari jalannya yang lurus. Tidak menunaikan kewajiban hanya menuntut hak. Mohon maaf, ibu-ibu, ini bukan pembicaraan kita malam ini. Malam ini, pembicaraan kita adalah istri yang durhaka, bukan berarti kemudian kita senantiasa menuntut agar istri selalu taat, agar istri tidak boleh durhaka, meski apapun kelakuan suami ini tidak benar juga, karena saya pernah mendapati. Sebuah cerita bahwasanya seorang istri sedih sekali mendapati suaminya pun yang sudah mengaji, mengenal sunnah. Ternyata masih suka cayang-cayangan dengan teman lama perempuannya. Ngasih pulsa, sedara bukan, adek bukan, ngasih pulsa, ee, bangunin tahajud. Assalamualaikum, Afwan, ukti cuma ingin bangunkan tahajud nggak dijawab SMS-nya juga nggak apa-apa. Gombal, istrinya di samping nggak dibangunin. Alhamdulillah, ini bukan pembicaraan kita. Kita membicarakan sekarang, bapak ibu saudara saudari, istri durhaka. Ini salah satu penyakit yang kita harus obati. Istri durhaka ingkar terhadap perintah suaminya, tidak taat kepada suaminya yang kita akan sebutkan jenis-jenis kedurhakaannya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita bahas tentang istri durhaka, siapa saja, apa saja sifatnya, maka saya ingin menyebutkan sebuah hal, di bulan Ramadan, saya pernah diundang kajian, kemudian kajian tersebut di sebuah perusahaan berat, kontraktor yang berat dan pengajiannya membahas tentang kajian sebelum buka puasa dan panitia mengatakan Ustadz, Ustad punya waktu 15 menit untuk kajian saya bilang nih kajian apa 15 menit akhirnya minimal Ustad 20 menit maksimal 20 menit 15 menit maksimal 20 menit mikir saya dari rumah ini terjadi di Banjarmasin dari rumah ke perusahaan tersebut kira-kira apa yang saya sampaikan 15 menit itu biasanya cuma muka dima juga kurang ya maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan e, petunjuk saya akan nanya sebuah pertanyaan. Saya katakan kepada jamaah pada saat itu Saya dikasih waktu 15 menit Dan sungguh waktu ini tidak cukup Dan begitulah kadang-kadang sebagian orang Ingin urusan agama itu cepat kelar Kalau urusan dunia Lambat kelar harus Tapi kalau urusan dunia akhirat Agama ibadah harus cepat kelar ini kesalahan dalam berpikir tentang beragama yang jelas saya tanyakan pada waktu itu Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian Saya nanya Sekarang kita di dalam bulan Ramadan Apa keutamaan bulan Ramadan? Maka yang satu menoleh ke kanan Satu menoleh ke kiri Satu nyolek yang lain Kemudian yang satu ngambil handphone Mulai nanya sama Syekh Google Keutamaan bulan Romawan Saya bilang jangan tanya sama internet Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak ada yang tahu, dan ini kisah nyata: tidak ada yang tahu satu pun. Dan ini kita ambil pelajaran darinya, bahwasanya kadang seseorang tidak menghargai Romawan karena tidak tahu keutamaan bulan Romawan. Nah, kita sekarang membahas istri durhaka. Kenapa sampai terjadi kedurhakaan dari istri terhadap suaminya? Karena tidak tahu apa keutamaan menjadi istri yang solehah ini penyakit. Makanya pada malam ini kita akan sebutkan apa keutamaan istri yang saleha. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri yang saleha bagi seorang lelaki adalah setengah dari agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, Imam At-Tabarani, dan yang lainnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinih falyattaqillaha fi syatri tsani lihat hadis ini baik-baik barang siapa yang Allah berikan rezeki kepada dia lihat di sini disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam istri yang salihah adalah rezeki Perhatikan ini Wanita-wanita muslimah Saudari-saudari muslimah Yang durhaka kepada suaminya Maka anda disebut rezeki Yang Allah berikan kepada seorang lelaki Jika anda menjadi istri yang salihah Poin yang pertama berarti Keutamaan istri yang salihah adalah Pelengkap atau setengah dari agamanya seorang suami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lanjutkan hadisnya terjemahannya barang siapa yang Allah telah memberikan rezeki kepadanya seorang istri yang salihah maka sungguh Allah telah di sini lihat ada kod yang belajar bahasa Arab apabila ada kod setelahnya fiil madhi maka menunjukkan kepada taukid sungguh benar-benar Allah telah tolong atas seorang tersebut setengah dari agamanya setengahnya berarti selamat ini keutamaan istri yang salih menyelamatkan agama sang suami <tuh> maka takutlah kepada Allah di setengah yang kedua kemudian Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lihat Saya tadi menyinggung istri yang soleh adalah rezeki Dan itu benar Bahkan rezeki lebih hebat Dibandingkan emas dan perak Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan surah At-Taubah ayat 34 Allah berfirman وَالَذِينَ يَقْنِزُونَ وَالْفِضَّةَ وَلَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ Orang بِعَذَابٍ orang-orang yang menyimpan emas, perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah maka ancam mereka dengan siksa yang pedih kata sauban radhiyallahu anhu ketika turun ini ayat ini surat apa tadi tahu ayat berapa 34. Kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfari. Kami pada saat itu sedang bersafar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhu ashhabi. Maka sebagian sahabatnya mengatakan unzilat fi dhahabi wal fiddah. Lau alimna ayyul mali khairun fanattakhidahu. Wahai Rasulullah ayat itu tentang emas dan perak. Kalau seandainya engkau memberitahukan kepada kami harta apa yang paling bagus kami miliki? Ya, harta apa yang paling bagus kami miliki? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Afdaluhu lisanun zakir." Yang paling utama lisan yang berzikir. Yang kedua wa qalbun syakir. Hati yang bersyukur kepada Allah. Yang ketiga Wazawjatun mu'minatun tu'inuhu ala Dan Lihat Ini keutamaan istri Salihah yang kedua Istri Perempuan yang beriman Yang menolong atas iman suaminya Ini adalah keutamaan istri yang salihah yang kedua Yaitu dianggap oleh Rasulullah SAW Harta yang paling pantas dimiliki oleh seorang lelaki Wahai para perempuan Saudari kaum muslimah Kenali diri anda Anda itu bagaikan harta Yang sangat bersinar Yang semua lelaki ingin memilikinya Dengan syarat Salihah Iman Dengan syarat tidak ingkar Tidak durhaka Kepada suami Setelah kepada Allah dan Rasulnya Bukankah ini menggugah seorang perempuan untuk menjadi istri yang saleha. Lihat lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Sa'ad radhiyallahu anhu. Ini yang ketiga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Thalathatun minas sa'adah wa minas syaqa." Tiga perkara dari kebahagiaan dan tiga perkara dari kesengsaraan. Faminas sa'adah al-mar'atu salihah. Kebahagiaan yang ada di dunia Artinya keindahan yang ada di dunia yang paling baik Istri yang salih Mengalahkan apapun Istri yang salih Taraha Nah ini ibu-ibu Saya sekarang belum membicarakan bagaimana cara menjadi istri yang salihah Saya baru mengatakan keutamaan istri yang salihah Dalam hadis ini disebutkan Cara menjadi istri yang salihah Kalau kamu melihat istrimu Maka istrimu tersebut akan menakjubkanmu Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah Salah satu cara menjadi istri yang salihah Adalah bagaimana kita senantiasa berpenampilan baik di hadapan suami dalam pakaian dalam tingkah laku dalam ucapan dalam tata cara makan dan minum saya seringkan sebutkan dalam tata cara makan dan minum ada sebagian perempuan kurang feminin minum maunya gelas paling besar guduk 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 minumnya gaya-gaya ontak Antum tahu minum ontak? ya guru 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 ya tidak tidak tiga kali nafas sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW makan makan lauknya sendiri dihabisin lupa sama suaminya ngangkat kaki subhanallah ya kemudian habis makan sendawa uh, Allah mantap ini masya Allah ya maka bapak ibu tarohah fatu jibuk. lihat apakah laki laki demen sama perempuan seperti itu ini istri apa pengajar fitness ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah penampilan tarohah fatu senantiasa kalau kamu melihat dia akan membuatmu takjub merasa senang, indah. Maka perhatikan kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah, perhatikan penampilan di hadapan para suami. anha ala malik. Dan ketika kamu tidak ada di sisinya, maka dia menjaga dirinya dan hartamu. Ini cara yang kedua agar menjadi istri yang salihah. Menjaga diri dan hartanya menjaga diri dan harta suami kemudian lihat lagi hadis yang sama dan ini masih bagian yang ketiga dari keutamaan istri yang saleha kebahagiaan didapat dari istri yang saleha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala dari Saad radhiyallahu anhu, alhamdulillah panas ya. Dari Saad radhiyallahu anhu, Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda, minas "Empat perkara dari kebahagiaan al maraatus Yang paling pertama siapa? Istri yang soalnya, pak, nih, yang bagi yang jomblo-jomblo, ya. Ente punya apa aja silahkan. Rumah, mobil mewah, motor besar, nggak punya istri, nggak bahagia. Yakin. Hadis Rasul mengatakan. Erbarun minasada pertama kali yang merupakan empat dari kebahagiaan. Yang pertama adalah istri yang salihah. Makanya, cepat nikah yang sudah nikah. Oh, komentarnya, nikah lagi. Ada orang kadang-kadang Enggak -kadang tahu diri. Subhanallah, dia eh, cerita. Ustadz, istri saya sedang sakit. Kasihan dia. Rumah kami ngontrak, ngontraknya belum bayar. Hutang saya di mana-mana, anak saya sembilan, ini mau ke sepuluh. Uh, subhanallah, itu produksi mana. Kemudian saya sendiri, Ustadz, kayaknya tetangga sebelah, agak ngelirik-ngelirik saya gimana gitu. Ini laki-laki gak tahu diri, ya, selesaikan dulu urusan Anda. Istri sakit. Kemudian ada ke, ada sebagian ini menyimpang tentang suami. Saya tidak sabar menceritakan tentang suami juga. Ada sebagian tentang suami kadang-kadang tidak kasih sayang kepada istrinya. Istri sakit dimarahin. Sakit buang-buang duit aja. Dokter mahal tahu nggak? Ini kesalahan suami. Ini ini pembangkangan suami terhadap istri. Nanti itu tema lain. Tunggu tanggal mainnya. arbaun minas saada. Empat dari perkara, empat dari kebahagiaan. Almar atau yang pertama, istri yang salihah, Baru almas kanul rumah yang luas, aljarus salih, tetangga yang baik, almar kabulhani, tunggangan ataupun kendaraan yang baik. Ini semua menunjukkan keutamaan istri yang salihah. Kemudian keutamaan yang keempat sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Ahkamun Nisa bahwa Muslim Ibnu Yasar berkata Maghiftu rajulan bishay'in ini makanya saya katakan tadi jomblo tadi anda harus iri terhadap yang sudah mempunyai istri kata Muhammad Muslim Ibnu Yasar Maghiftu rajulan bisayi ma'riftuhu bithalat Aku tidak pernah iri dengan iri yang baik kepada seseorang kecuali iriku kepada tiga orang. Yang pertama, seorang yang mempunyai zaujatan salihah, seorang yang mempunyai istri yang salihah. Yang kedua, yang aku iri dengan iri yang baik yaitu wabijarin saleh, seorang yang mempunyai tetangga yang baik. Yang ketiga, wabil maskanin wasek dan seorang yang mempunyai rumah yang luas. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, keutamaan istri yang salihah. Ketahuilah wahai saudariku muslimah bahwasanya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Ya, dan saya sadar mengatakan ini. Suami surgamu atau nerakamu? Wahai saudari muslimah yang sudah mempunyai suami. Suamimu surgamu atau nerakamu? Perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Ahmad, Imam Hakim, Imam Baihaqi dan yang lainnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Husain bin Muhsin. Husain pakai Sa'd bin Muhsin. rahimahullah. Beliau bercerita, hadatsatni ammati qalat. Bibiku bibiku bercerita bahwasanya bibinya ini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi perempuan di zaman Rasul sallallahu Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhil hajah. Aku pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam kata sang bibi. Bibinya siapa? Hussein. Hussein. Bibinya bercerita, aku pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah keperluan. Faqala Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ai hadhi adzatu ba'lin?" Wahai kamu perempuan, punya istri eh punya suami enggak? Maka qultu na'am. Kata sang bibi, iya. kala, "Kaifa anti lahu?" Lihat. Perhatikan ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Tanyam tancapkan pertanyaan ini dalam sanubari Anda. Yang bertanya ini adalah Rasulullah. Anggap Rasulullah sallallahu alaihi bertanya kepada Anda, "Kaifa anti lahu?" Artinya, "Bagaimana kamu untuknya?" Artinya bagaimana sikapmu terhadapnya Tanyakan ini selalu di dalam diri kita Bagaimana sikapmu wahai istri terhadap suamimu Maka sang bibi menjawab Ma'aluhu illa ma anhu. Aku tidak pernah alu Alu Dijelaskan oleh para ulama, la uqassiru fi wa khidmatihi. Aku tidak pernah meremehkan ketaatan kepadanya dan pelayanan kepadanya. Ini jawaban sang bibi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya bagaimana sikapmu terhadapnya. Sekali lagi dari hati saya yang paling dalam, ketahui baik-baik. Tancapkan pertanyaan ini wahai saudari kaum Muslimah yang bertanya ini adalah Rasulmu Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang perempuan dan anti perempuan. Kaifa anti Kapan kita sudah mulai dongkol dengan suami, sudah mulai menyimpang dari ketaatan kepada suami, tanyakan itu kembali kepada diri kita. Kaifa anti Bagaimana sikapmu wahai perempuan terhadap suamimu? Maka sang bibi menjawab, "Ma'aluhu illa ma tuanku. Aku tidak pernah meremehkan ketaatan kepadanya, tidak pernah meremehkan pelayanan kepadanya, kecuali tatkala aku tidak sanggup maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fanzuri aina anti minhu. Perhatikanlah. Lihat, katakan ini juga kepada diri kita. "Aina anti minhu?" Bagai di manakah? Lihat, Bu. Lihat saudariku muslimah, di manakah kedudukanmu di mata suamimu? Bagaimana perasaan suamimu terhadapmu? Marahkah kalau sang suami lagi bercerita dengan kawannya bagaimana dia terhadapmu? Apakah dia memujimu, menyanjungmu, mengatakan bahwasanya istri pokoknya saya istri yang paling saya cintai istri saya? Ataukah sebaliknya kalau diingatkan tentang istrinya? Hah, udah deh, udah gimana? Gimana perasaan suamimu terhadapmu? Ada sebagian seorang suami kalau diingatkan tentang istrinya ya dia udah deh. Jangan tambah puyeng deh, jangan-jangan udah. Biar puyengnya di rumah aja. Sekarang kita happy-happy. Ini menunjukkan bahwasanya dia sedang tidak nyaman dengan istrinya. Dia sedang tidak suka dengan istrinya, mungkin kelakuan istrinya. Maka Bapak Ibu ada sering seorang suami kadang-kadang juga mengatakan, "Ustaz, istri saya lagi sakit. Saya bawa berobat ke sana, belum sembuh. Ke sini belum sembuh. Ke sana belum sembuh juga. Boleh nggak saya berdoa, ya Allah? Cepat ya Allah. Masih banyak yang nunggu. Di samping dia sudah capek mengobati dia juga capek dengan sikap seorang istri." Kebalikannya, ada seorang ibu-ibu pernah nanya langsung kepada saya, "Ustadz, boleh nggak berdoa kepada Allah begini? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga Firdaus. Eh, kalau suami saya juga masuk ke dalam surga Firdaus, jangan pernah ketemukan kami lagi." Itu pertanda apa ya? Ente lagi ya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anti Lihat dirimu Bagaimana keridoan suamimu terhadapmu Lihat kemudian Rasul menyebutkan sebuah Pernyataan tegas Fa huwa Lihat ini hadis luar biasa Sesungguhnya Dia suamimu Hanyalah surgamu atau nerakamu Dalam bahasa Arab Innama Itu adalah huruf Untuk menumbu, me, menunjukkan Adatul hasri walimtina Huruf yang menunjukkan bahwa Dilarang dan ditahan Yang masuk selainnya Artinya apa? Wahai istri Wahai saudari muslimah bahwa kamu tidak ada sama sekali tidak ada sama sekali cara untuk masuk surga yang paling mudah kecuali dengan menggapai ridho suami kenapa? karena Allah Rasul mengatakan innama huwa sesungguhnya suamimu hanyalah surgamu atau nerakamu maka hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sang suami adalah pintu bagi perempuan entah ke surga atau ke neraka. Surga tatkala suaminya ridha kepadanya, neraka tatkala suaminya murka kepadanya. Tetapi ingat, sekali lagi ingat baik-baik sebagaimana yang sudah saya singgung tadi. Sang suami kadang-kadang berdalih, "Wahai istri, kamu harus taat kepadaku." Dengar pengajian kata tadi malam di Masjid Al-Barakah? Harus taat. Padahal ternyata suaminya bermaksiat. Jadi pernah cerita kejadian, Pak. Seorang istri curhat ke istri saya. Tanya Endong kepada suami, "Suami, umum bahwasanya boleh nggak saya itu menasihati suami? Suami saya main dengan wanita lain. SMS-SMS-an dengan wanita lain." Memberikan harta kepada wanita lain yang tidak halal bukan keluarga Ketika saya nasihati dalihnya perkataan Ustadz Ahmad Zainuddin Kamu harus taat kata Ustadz harus taat Apapun yang saya lakukan bukan urusanmu yang penting kamu taat Ini salah besar lihat para suami Salah besar Kenapa? Karena ketaatan harus didasari dengan cara yang ma'ruf La ta'ata fi inna ta'atu fil ma'ruf tidak ada ketaatan apapun di situ nafi ta'ata adalah nakirah apabila ada nafi kemudian nakirah menunjukkan keumuman tidak ada ketaatan apapun di dalam perihal bermaksiat kepada Allah kalau suaminya bermaksiat maka pada saat itu tidak boleh dia taat dalam maksiat suaminya dia harus menasehati suaminya Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Coba perhatikan sekarang Sebuah riwayat yang lain Yang menunjukkan keutamaan istri yang saliha Dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah Dari Abu Umamah Al-Bahili Rasulullah SAW bersabda Mastafadal mu'min "Ba'da taqwallahi 'azza wa jal, khairun, min Tidak pernah seorang beriman, laki-laki beriman mengambil manfaat yang paling baik setelah takwa kepada Allah. Artinya, amalan paling utama setelah takwa tidak ada kebaikan kecuali dia mendapatkan istri yang salihah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ketahui perkara ini baik-baik. Bahwasanya seorang istri yang salihah senantiasa dia adalah kebaikan yang didapatkan oleh seorang manusia setelah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan istri yang salihah, hadis riwayat Abu Hurairah dari Imam Ahmad. Kemudian Abdurrahman bin Auf Afwan Abu Hurairah dari riwayat Imam Ibn Hibban Kemudian Abdurrahman bin Auf dari riwayat Ahmad Ibn Hanbal Rahimahullahu Ta'ala Dan hadisnya Hasan atau Sahih Perhatikan Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda Iza sallatul mar'atu khamsaha Wa samat syahraha Wa ata'at wa hasanat farzaha wa ata'at qila laha jannah min ayyil abwabil jannati syi'ti lihat keutamaan istri yang salihah jika seorang perempuan salat lima waktu berpuasa pada bulan Ramadan bukankah ini utama perkara salat rukun Islam kedua paling utama setelah dua kalimat syahadat Berpuasa pada bulan Ramadan Rukun Islam ketiga paling utama Tetapi berarti yang digandengkan dengan dua ini juga utama Wahasanat farjah menjaga kemaluannya Istri yang salih menjaga kemaluannya Tatkala terutama tatkala suami sedang tidak ada di rumah Wa balaha dan ta'at kepada suami Ini ciri istri yang salih Ta'at kepada suami Digandingkan dengan perihal sholat digandengkan dengan perihal puasa bukankah ini menunjukkan keutamaan yang disebut oleh para ulama dalalatul liqtiran artinya pendalilan secara bergandengan seperti misalkan pendalilan secara bergandengan Allah berfirman Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansab wal azlam rijusun min amali syaitan fajitanibu la'allakum tuflihun wahai orang yang beriman sesungguhnya khamr Al-Khamru Wal Maisir Judi Wa Azlam Mengundi nasib Wal Ansab Dan sesaji pada berhala Lihat kita bisa mengharamkan khomer kapan? Karena kita lihat penggandengannya Digandengan dengan judi, digandengkan dengan sesaji, digandengkan dengan kesyirikan. Maka khomer haram itu namanya dalalatul iqtiran. Begitu pula kedudukan suami utama dan istri yang saleha mendapatkan keutamaan ketika digandeng dengan dengan apa? Dengan salat lima waktu dan puasa pada bulan Ramadan. Para ikhwah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita sebutkan keutamaan keutamaan istri yang salehah. Dan sebagaimana yang saya sudah sebutkan, pengucapan dan pemberitahuan, penjelasan tentang keutamaan istri yang salehah membuat sadar seorang perempuan terutama yang berstatus sebagai istri ataupun yang akan menjadi calon istri untuk senantiasa berlaku sebagai istri yang salehah. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya keutamaan pertama dari istri yang salihah adalah istri yang salihah setengah dari agama seorang suami. Dan disebut oleh Allah oleh Rasulullah SAW sebagai rezeki. Makanya keutamaan yang kedua istri yang salihah adalah harta yang paling pantas untuk dimiliki oleh seorang suami itu adalah istri yang salehah. Salah satu dari tiga hal yang paling pantas dimiliki oleh seseorang adalah istri yang salehah. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan ada pada istri yang salehah. Seorang lelaki akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan pada istri yang salehah. Ini pun juga menunjukkan keutamaan Istri yang saleha, kemudian kita juga sudah sebutkan tadi bahwa Muslim, Ibnu Yasar, beliau sangat iri dalam iri yang baik kepada seseorang ketika seseorang mempunyai istri yang saleha, karena memang kebahagiaan pada ini pada istri yang saleha. Kemudian, sudah kita sebutkan juga bahwasanya. Istri yang salihah adalah dia yang taat kepada seorang suami, dan ketaatan dia kepada suami ini akan menjadikan dia menjadi penghuni surga ataupun penghuni neraka. Artinya, kesolehan istri adalah taruhan untuk surganya ataupun nerakanya ketaatan seorang istri tidak durhakanya seorang istri itu adalah sebagai bayaran dia surga dia ataupun neraka dia. Jaminan surga dia ataupun neraka dia. Bagaimana yang sudah kita jelaskan tadi dan ini saya sebutkan sengaja sebagai penyebutan ulang 5 menit sebagai penyebutan ulang agar apa yang sudah kita pelajari tidak tersebar ke sana kemari. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk keutamaan istri yang salehah yang sudah kita sebutkan juga, istri yang salehah dia berhak untuk memilih pintu surga mana saja yang dia inginkan. Dan ini kalau tidak salah nomornya yang kelima. Istri yang salehah dia berhak untuk memilih pintu surga mana saja yang dia inginkan. Kemudian selanjutnya yang sudah kita sebutkan juga bahwa tidak ada hal yang paling baik yang didapatkan manfaatnya bagi seorang yang beriman setelah takwa kepada Allah kecuali istri yang saleh. Artinya, amalan paling utama yang didapatkan kebaikan darinya pertama takwa, yang kedua adalah istri yang salehah. Dan saya menyebutkan tadi bahwa sebelum sholat saya menyebutkan ada dalil penggandengan Allah Rasul Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa jika seorang perempuan sholat lima waktu puasa bulan Ramadan kemudian menjaga kemaluannya taat kepada suaminya digandengkan ini kita tahu kedudukan sholat kita tahu utamanya puasa digandengkan dengan taat kepada suami menjaga kemaluan istri dan itu tanda kesolehan menunjukkan bahwasanya istri yang solehah adalah Termasuk daripada hal yang sangat penting di dalam agama Karena digandengkan dengan rukun-rukun Islam nah, Mudah-mudahan setelah ini tergugah bagi para wanita muslimah Untuk menjadikan dirinya sebagai istri yang salehah. Taib. Sekarang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah Kita akan menyebutkan Beberapa sifat Dari istri durhaka sehingga kita atau para istri kita menjauhi sifat ini Dan para perempuan-perempuan yang belum menikah Agar nantinya ketika sudah menikah menjauhi sifat ini Yaitu sifat yang kita pelajari Sifat tersebut adalah keburukan untuk menjauhinya Dan ini persis sebagaimana dikatakan oleh Hudhaifah Ibnul Yaman Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau mengatakan kanan yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr an aqa'a Orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi tentang kebaikan dan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena takut masuk ke dalam keburukan tersebut maka ketika kita mempelajari sifat istri durhaka A, B, C, D, E nantinya maka ini semua tujuannya untuk menjauhkan diri kita Istri kita, anak perempuan kita Agar tidak melakukannya sehingga dia menjadi istri yang salih Taib. Sifat yang pertama Istri durhaka Yaitu tidak dan ini sifat durhaka yang paling tinggi Tidak taat kepada suami Sering membelot dari perintah suami suami mengatakan diam di rumah saja dia keluar rumah suami mengatakan jangan berpuasa sunnah hari ini dia berpuasa sunnah suami mengatakan tidak boleh disedekahkan hartanya maka dia tetap mensedekahkan ini termasuk istri durhaka tidak taat kepada perintah suami yang ma'ruf. Taat itu yang ma'rufnya. Catat, karena kalau perintah suami yang tidak ma'ruf, maka tidak berhak untuk ditaati. Apa dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya istri seperti ini adalah durhaka? Harus kita pakai dalil. Kita katakan, istri yang tidak taat berarti dia durhaka kepada... suaminya. Dalilnya salah satunya adalah hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Alhamdulillah. Ya dikumsa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyun nasi khairun?" Wanita mana yang paling baik? Khairun itu Pak, kata sigatu tafdhil. khairun artinya akhyaru dalam bahasa Arab sigatut tafdil dalam bahasa Indonesia kata komparatif yang menunjukkan kepada lebih atau paling kalau kata khairun digandeng dengan wanita yang jamak dalam bentuk jamak digandeng dengan kata dalam bentuk jamak maka menunjukkan paling ter jadi kalau diterjemahkan wanita mana yang paling terbaik masuk sekarang dalam hati masuk wanita mana yang paling terbaik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab Allati tasuruhu idza nadhara Wanita yang membahagiakan suaminya jika suami memandangnya. Yang pertama, yang kedua, wa tuti'uhu amara. Dan wanita istri yang mentaati suaminya jika ia memerintahkannya Di dalam ilmu usulul fit dikenal dengan nama mafhumul mukhalafah pemahaman balik Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tadi mohon dimatikan, ini, dimatikan ini. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi ditanya Wanita mana yang paling terbaik? Maka pemahaman baliknya, berarti selain yang dijawab oleh Rasulullah, maka dia adalah wanita yang paling terburuk, terdurhaka, yaitu wanita yang apabila dilihat suaminya memarahkan suaminya, bukan malah menggembirakan hati suaminya. Wanita yang apabila diperintahkan oleh suaminya tidak mentaati suaminya. Ini namanya wanita durhaka melalui pendalilan mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadis ini. Paham dalil yang pertama? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa wanita durhaka adalah istri durhaka adalah yang tidak taat kepada suaminya dalam kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yambaghi li ahadin an yasjuda li ahadin." walau kana ahadun yang bagi lahu an yasjudali ahadin la amartul mar'ata an tasjudali zaujiha lima azzamallahu alaiha min haqqih tidak pantas seorang sujud kepada seseorang kalau seandainya pantas seseorang sujud kepada seseorang maka sungguh aku akan benar-benar perintahkan seorang perempuan sujud di hadapan suaminya karena Allah telah mengagungkan hak suami di atas istri Ibu saudari muslimah Yang saya cintai karena Allah ha, Yakini baik-baik Masukkan ke dalam sanubari kita Bahwa suami kedudukannya lebih tinggi dibandingkan anda Ini yang akan menjadikan istri perempuan muslimah Senandiasa taat kepada suami Tidak banyak membantah dan nanti kita akan sebutkan setelah ini Bagaimana Khadijah menjadi khairu nisa'il alamin Sebaik-baik wanita alam semesta Apa kiatnya kita akan sebutkan setelah ini Pahami baik-baik bahwasanya Allah telah meninggikan berdasarkan hadis ini Allah telah meninggikan kedudukan suami di atas istri lima Hak min haqih. karena Allah telah meninggikan, membesarkan, mengagungkan hak suami di atas istri. Makanya, istri yang durhaka tandanya adalah dia tidak taat kepada suaminya, ketaatan paling utama ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah. Sujud kalau seandainya boleh kata Rasulullah Aku akan perintahkan perempuan untuk sujud di hadapan suaminya Saking besarnya ketaatan kepada suami Pemahaman baliknya berarti istri durhaka yang tidak taat kepada suami di dalam kebaikan Ingat selalu itu di dalam apa? Kebaikan Kemudian, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan hadis yang lain yang menunjukkan tentang bagaimana tingginya perintah taat kepada suami, yang menunjukkan pada saat yang bersamaan istri yang tidak taat berarti durhaka. Lihat perintah taat kepada suami dalam hadis yang diriwayatkan. oleh Imam Hakim Kemudian disahikan oleh Imam Az-Zahabi Kemudian disahikan dan disebutkan oleh Imam Ad-Daruqut di dalam kitabnya Sunan Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Sahih Ibn Hibban Lihat Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Abu Sa'id Al-Khudri nama aslinya adalah Malik Ibn Sinan Beliau terkenal dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri Dan sedikit tentang kunyah pak Saya sering ini menyinggung ini Bahwa Seorang kalau berkenalan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Namanya siapa akhi? Abu Fulan Itu bukan nama ya akhi Itu apa? Kunyah Tetapi kalau ditanya nama, nama Ustaz namanya enggak islami Namanya misalkan Apa? Joni ya, frankly, ya, nggak apa-apa. Emang kenapa? Selama tidak berkonotasi yang haram, yang buruk, maka boleh. Asal hukum nama boleh. Ada seorang pernah minta nama kepada saya, Ustadz, namanya Nur Faiza. Tapi istri saya ingin ditambahi dengan nama yang lain, boleh nggak? Boleh ya akhi tidak mengapa Asalkan tidak bernama atau berkonotasi yang buruk Maka kalau ditanya nama-namanya siapa wahai saudaraku Fulan Kalau ditanya kunyah baru dijawab Karena menurut orang Arab Penyebutan kunyah itu untuk membanggakan si Fulan Misalkan nama bapak siapa Pak? Abdul Malik Anaknya siapa? Rodhi, Abu Rohdi, itu untuk sepanggilan saya kepada Bapak Abdul Malik, untuk membanggakan dan menghormati sang bapak. Bukan berarti kalau kita berkenan, kita sebutkan "kunyah" itu namanya menyombongkan diri. Nah, paham, Pak? Ya, ini makanya orang-orang kalau Bapak ditanya, "Ya, namanya siapa?" Ahmad, kata dia, "Abu siapa?" Kita yang nanya, bukan Bapak yang nyebut. Abu siapa? Abu Fulan. Nah, orang suka disebut nama dengan kunianya. Kenapa? Karena itu merupakan kebanggaan. Makanya Rasulullah SAW kepada anak kecil mengatakan, Ya Abu Umair, ma fa'alan nugair. Wahai Abu Umair, anak kecil padahal diberikan kunia untuk membanggakan dia. Nah, dirubah Pak ya. Kalau kenalan sebutkan apa? Nama bukan Ya Ustaz kita sudah hijrah Emang kenapa nggak boleh bernama Kalau sudah hijrah bernama Doni nggak boleh gitu Ya Bernama Alex misalnya nggak boleh gitu Enggak ya akhi boleh saja Ya ini Bapak Ibu Dan ini semua bisa diukur dengan ilmu Bukan hanya sekedar semangat Tapi harus dengan apa? Ilmu Kembali kita ke permasalahan tadi Abu Sa'id Al Khudri bercerita, Ata rojulun bibnatihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang, seorang lelaki membawa anak perempuannya menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakal. Lalu sang bapa ini mengatakan, In inna benati hadhi abad anta tazawaj. Wahai Rasulullah ini anak perempuanku enggan untuk menikah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak perempuan tersebut, Alfi'i abak. Wahai anak perempuan taati bapakmu Kenapa kamu nggak mau menikah Maka sang anak perempuan ini bertanya La atazawwaju ma ala Demi yang mengutusmu dengan kebenaran Wahai Nabi Muhammad SAW Yaitu demi Allah Aku tidak akan menikah Sampai engkau memberitakan kepadaku Apa hak suami untukku Apa kewajibanku terhadap suami Dan ini pelajaran bagi para perempuan-perempuan perawan ataupun janda-janda kembang yang ingin menikah lagi hak suami apa? tanya itu, pelajari itu hak suami apa? sebagaimana sahabat perempuan ini bertanya kepada Rasulullah kewajiban saya sebagai istri apa? maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW menjawab hakku zawj ala zawjatih hak suami atas istrinya lihat besarnya kedudukan suami yang menyebabkan seorang istri taat yang menyebabkan pula apabila tidak taat maka dianggap durhaka kata Rasulullah SAW lau bihi min audaman, butalatu, ma kalau seandainya seorang suami mempunyai luka berlubang nanah lalu dia jilat oleh istrinya dijilat ya atau ada lubang yang mengeluarkan darah lalu dia telan darah tersebut istrinya menelan darah suaminya demi agar apa berhenti darahnya maka Istri tersebut belum menyelesaikan haknya Belum menunaikan haknya dengan semestinya Alangkah besarnya pada saat itu Mana istri-istri yang saya dicurhati Sudah datang Suaminya ini belum mengaji sunnah kasihan banget Ngadu kepada ustad Ustad Apa yang ustad ajarin kepada istri saya Kenapa pulang-pulang dari pengajian malah teriak-teriak mukulin saya? Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semestinya, semestinya, setelah pengajian-pengajian seperti ini, keadaan suami istri semakin harmonis. Masa para ustadz ingin me sampai-sampai saking banyaknya perceraian, saking banyaknya perceraian, perpisahan antara suami istri, ingin didirikan armala center, janda center. Ini kemana sunnahnya? Bukankah iblis salah satu target operasinya? Ketika dia mengutus pasukannya, Orang yang paling dekat dengan dia adalah yang paling besar godaannya. Dan salah satu godaan yang besar adalah, Kata sing pasukan kepada iblis, Mata hatta wa Aku ting tidak tinggalkan laki-laki itu, Melainkan sudah aku pisahkan antara dia dengan istrinya. Ini perhatikan ibu-ibu, yang kadang-kadang nantang suaminya Ceraikan kalau berani, ceraikan Ya, ingat bu baik-baik Suami laki-laki tidak bisa ditantang Apalagi oleh perempuan Ini bapak ibu saudara saudari Dan itu nanti permasalahan lain yang kita akan bahas Tentang uh, sifat istri durhaka Lihat lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan istri-istri yang tidak taat kepada suami, durhaka sehingga suami sampai murka, sampai marah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan oleh Imam Ibnu Hibban dan oleh Imam Tirmizi dan hadisnya hasan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda: la tartafiu salatuhum usim Shibron tiga orang yang tidak diangkat salatnya di atas kepalanya. Artinya enggak diangkat ke langit, enggak diterima oleh Allah. Tidak diangkat salatnya walau sebatas satu shibr satu jengkal. Artinya diangkat salatnya satu jengkal aja enggak. Siapa mereka tiga orang tersebut? Salah satunya Uamro'atun Batat wazawjuha alaiha Seorang perempuan Masuk ke malam hari Di malam hari tersebut Sang suami murka kepada dia Gara-gara kelakuan istrinya Maka berat pak Berat ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Sifat istri durhaka yang pertama tidak taat kepada suaminya dalam kebaikan. Kalau kata suaminya jangan keluar rumah, dia tetap keluar rumah. Kalau kata suaminya jangan bekerja, dia tetap bekerja. Dalam kebaikan itu. Bahkan saya pernah diceritakan subhanallah. Kata sang suami kepada istrinya istriku berhenti kamu bekerja bang sayang bang saya eh, capek-capek untuk masuk pekerjaan ini sekarang gini aja nih suaminya alhamdulillah diluaskan rezekinya kamu berapa tahun lagi pensiun sekitar eh, 10 tahun lagi gajimu per bulan berapa sekitar 7 juta atau 5 juta hitung 5 juta kali 12 bulan kali satu tahun kali 15 tahun karena dia pensiun 15 tahun lagi berapa keluar duitnya satu setengah miliar nih saya bayar cash satu setengah miliar tapi kamu berhenti kerja nggak mau berarti yang dicari bukan hartanya kadang-kadang di situ ada nilai saya ingin keluar meskipun dalam Islam tidak diharamkan seorang perempuan bekerja nggak nggak ada haram akan tetapi ketika sang suami sudah mengatakan Istriku berhenti saja bekerja Itu perintah yang apa hukumnya pak? Wajib ditaati Ya tidak ada mincela mincela nggak ada samiakna taat saya karena di dalam ketaatan di situ ada surganya Sang suami ketika mengatakan berhenti, itu berarti dia bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya. Ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekarang kita ambil permasalahan selanjutnya: istri yang durhaka, yang kedua yaitu meremehkan. permasalahan ranjang yang dimiliki oleh suami. Meremehkan permasalahan ranjang yang dimiliki oleh suami. Sebelum saya uh, lanjutkan, saya ingin cerita. Suatu ketika di walimatul urus di Banjarmasin, kota saya, ada bapak-bapak duduk. Ustaz, boleh saya duduk di sampingnya? Oh, boleh. Boleh sambil makan sambil bertanya, silahkan Pak. Beliau mengatakan, ustadz umur saya ini 50 tahun. Benarkah dalam Islam, kalau istri juga seumuran dengan saya? Ya, 4948, lah kita hampiran. Boleh benarkah istri menolak permintaan saya? Dia menolak kadang-kadang, nih perhatikan Bu, ini rintihan para suami. Dia kadang-kadang menolak Ustadz dengan alasan kalau mohon maaf ketika ember masuk ke dalam sumur sakit karena sudah tidak seperti dahulu. Dia kadang-kadang menolak kalau saya berhubungan di atas ranjang nanti mandi subuh subuh dingin saya tidak seperti dahulu lagi. Sampai lihat ini Bu lihat perhatikan rintihan para suami sampai sang suami tersebut mengatakan Ustadz. Seminggu saja saya alhamdulillah dapat ustad Ini subhanallah. Kasihan lihat kasihan. Ya, ini perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah meremehkan pelayanan suami di atas ranjang termasuk istri yang durhaka. Dan bentuk-bentuk peremehan satu menolak mentah-mentah. Yang kedua, mengundur-ngundur. Ya, nabi kita lihat, Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah, beliau itu mendapatkan sihir, dan nabi kalau dapat ujian penyakit, mendapatkan penyakit yang berlipat-lipat dari manusia biasa. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW, jika beliau mendapatkan sihir, berarti sihirnya tingkat tinggi menyusahkan beliau. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Suhiran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir. Hatta yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu shay' wa ma fa'ala. Sampai dikhayalkan kepada beliau beliau melakukan sesuatu padahal beliau belum mengerjakannya. Jadi ceritanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kena sihir, beliau ingin menggauli istrinya istri fulana di beliau ingin gauli si fulana istri beliau beliau ingin gauli tapi dikhayalkan akibat sihir kayaknya sudah nih itu kan tersiksa sekali pak bagaimana kalau seorang suami yang jomblo nggak tahu ini sudah memuncak ya ingin melampiaskan syahwatnya istrinya tenang tenang melambat lambatkan ini kesal, dan ini bentuk peremehan terhadap pelayanan ranjang di ranjang suami. Yang pertama, saya katakan tadi, apa menolak mentah-mentah? Yang kedua, mengundur-ngundur waktu, dan itu menyakitkan hati suami. Ya, meskipun, meskipun tidak boleh juga sang suami menyiksa istrinya. Ada sebagian suami, kadang-kadang dia sang istri dan sang suami bekerja di sawah. Kemudian habis bekerja di sawah otomatis kotor dan semisalnya sang istri habis dari sawah ingin bersih-bersih, ingin buang air kecil dan semisalnya kata sang suami, "Enggak, sini dulu layani saya." Jadi di tangan kotor, di kaki kotor, pokoknya harus layani. Ini tidak juga seperti ini. Akan tetapi termasuk daripada sifat istri yang durhaka adalah dia mengundur-mundur Kan pelayanan dia di atas ranjang suami Lihat bapak ibu saudara saudari hadis-hadis berikut Dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim Iza da'ar rajulum ra'atahu ila firashih Fa'abat antaji'a fa'bata ghazbana La'anathal malaikatu hatta tusbih Jika seorang lelaki mengajak perempuan ke ranjangnya ini bahasa kiasan dan boleh memakai bahasa kiasan di dalam Islam dan itu lebih baik tetapi boleh juga memakai bahasa vulgar sebagaimana hadis Rasul misalkan man zakarohu barang siapa yang meremas zakarnya di situ adalah bahasa vulgar boleh maka hendaklah dia bertawab, berwudu ini bahasa kiasan Jika seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjangnya Ngapain? Bukan main petak umpet Ya, Ini bahasa kiasan Fa'abat antajia Dia enggan untuk memenuhi panggilan suaminya Fa'abata Lihat Ya Lalu pada malam hari itu sang suami murka. Di sini terdapat pelajaran fikih. Apakah yang dimurkai istri ini dimurkai kalau diajak suami di malam hari saja ataukah juga di siang hari karena hadisnya bataya dan itu adalah tidur malam artinya kalau istri diajak di siang hari kemudian dia enggan apakah dapat la'anat hal malaikatu hatta tusbih para malaikat akan melaknatnya sampai pagi ini menunjukkan pula hadis ini tentang malam hari Artinya, kalau sang suami ingin mengajak istrinya ke ranjangnya, dan itu di siang hari, istrinya enggan, apakah juga dapat laknat dari malaikat? Paham maksud saya, Pak? Nah, kira-kira dapat juga enggak? Hah? Yang dapat harus dalil. Yang enggak dapat harus dalil. Maka jawabannya dapat. Karena yang menjadi ukuran bukan malam atau siang. Tetapi kenapa disebutkan malam? Karena kebanyakan terjadi pertempuran di atas ranjang di malam hari. Uh, tempuran apa Ustaz? Itu pertanyaan orang jomblo biasanya. Ya. Taib. Dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak ada malam atau siang. Lihat hadis yang lain. selalu SAW bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi" Mamin um Lihat di sini tidak disebutkan malam atau siang. Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu dia enggan untuk memenuhi panggilan suaminya, melainkan yang di langit akan murka atasnya sampai suami ridho kepada istrinya. Lihat tidak disebutkan malam atau siang menunjukkan hadis yang sebelumnya umum baik ajakan suami di malam hari atau ajakan suami di siang hari ketika sang istri enggan maka dia dapat apa Pak dapat laknat dari siapa malaikat didoakan oleh malaikat mendapatkan laknat kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Tolok Ibn Ali radhiyallahu anhu tentang masalah ini bahwa sifat istri durhaka adalah yang meremehkan pelayanan suami di atas ranjangnya makanya Pak saya ser sering berpikir bahwasanya ada obat-obat perempuan untuk memelihara bagian vitalnya itu adalah obat nyunnah karena itu untuk kebahagiaan sang suami untuk pelayanan terbaik dari istri kepada suaminya. Ya. Obat apa itu, saat Itu pertanyaan jomblo pasti. Kena wahai jomblo hari ini, malam ini. Lihat hadisnya, "Idza rajulu da'a zaujatahu lihajatihi, falta'tihi wa in kanat alan jika seorang lelaki mengajak istrinya kepada hajatnya, ini pun bahasa kiasan, maka hendaklah sang istri memenuhi panggilannya, meskipun dia sedang membakar roti. Di sini terdapat penjelasan menarik. Perhatikan baik-baik penjelasan disebutkan dalam kitab Mirqatul Mafatih yang dikatakan oleh Ibnul Malik. Lihat, kenapa meskipun sedang membakar roti? Saya ingin bertanya roti itu boleh ditinggal nggak pak ketika dibakar? Hah? boleh nggak? Nggak boleh. Kalau ditinggal kenapa? Gosong. Maka meskipun menghancurkan harta, tetap tinggalkan itu meskipun hacana hartanya hancur, layani suami. Penjelasan menarik dari Ibnul Malik beliau mengatakan wahada bishar an yakuna al khubza li -zawj. Ini dengan syarat roti yang dipanggang tadi untuk suami. Kenapa? fi hal. Karena sang suami mengajak istrinya dalam keadaan saat ini. Fakat radhiya Berarti sang suami telah ridho. Hartanya, rotinya tadi hancur. Berarti hartanya habis juga. Tidak mengapa. Yang penting dia dilayani. Kemudian ada perkara menarik. Perhatikan bu, jangan remehkan permasalahan di atas ranjang beliau mengatakan ashalu min -zawj habisnya harta hancurnya harta roti yang dipanggang tadi gosong tidak bisa dimakan hancurnya harta lebih ringan lebih rendah lebih remeh dibandingkan seorang suami terprosok ke dalam zina. Kalau yang halal susah diajak, ngapain saya pertahankan? Nyari yang lain. Begitu. Maka bahaya meremehkan permasalahan ini. Oleh karenanya ibu-ibu saya saya nasihatkan, lihat suami biasanya mau itu kapan? Maka perhatikan ke keadaan tubuh kita, jangan sampai capek pada saat itu. Suami biasanya Ustadz malam Jumat Meskipun hadisnya lemah Boleh gak bergaul malam Jumat? Boleh Yang tidak boleh meyakini hadis itu Karena hadisnya lemah Suami Ustadz biasanya malam Jumat setelah tidak ada keluar kota, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, tidak ada pekerjaan, dia ingin malam, maka usahakan hari Kamisnya fit. Ya, kalau perlu senam dulu Ustaz masa sedetil itu Ya begitu Agar nanti malam bisa melayani dengan maksimal suaminya Ini kadang-kadang sebagian suami, sebagian istri Bang sebentar ya bang istri Suaminya sudah menggebu-gebu Sudah uh, Apa namanya 100% sudah Ya, Kata sang istri, sebentar ya bang, ini sinetron, episode terakhir, saya pengen lihat, gimana nih? Alhamdulillah, ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah. Bener, ini memang takdirnya di masjid ini tidak pernah selesai kajian saya. Satu hadis lagi tentang ini. Termasuk sifat istri yang durhaka adalah meremehkan pelayanan suami di atas ranjang. Pelayanan terhadap suami di atas ranjang. Lihat hadisnya ajib luar biasa. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi la tuaddi al-mar'atu rabbiha hatta tuaddi Lihat ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Yang ahli ibadah, ahli solat malam, ahli puasa sunnah, senin kemis, bahkan daud, ahli hafal Quran, hafal hadis, ahli kajian, panitia kajian. Lihat, perhatikan ini: demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, seorang perempuan tidak atau belum menunaikan sebenar hak Allah hak robnya sampai dia tunaikan hak suaminya ya hak suaminya maka perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah tunaikan hak suami maka berarti sempurna hak anda menunaikan hak anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala tergantung kepada penunaian anda kepada hak suami walau sa'alaha nafsaha wahia ala qatab kalau seandainya suami minta istrinya untuk dilayani, sedangkan istrinya di atas kotab kotab, kotab disebutkan di dalam kitab An-Nihayah, fi Bil Asar, lil Jamal kal li ghairi. Kotab itu seperti pelana, Ayat seperti apa namanya? Uh, senderan sandaran, duduk di atas onta, ya kotab. Bahasa yang lain kotab itu disebutkan bahwa orang-orang Arab kunna idza aradna alwiladah jalasna ala kotab Mereka kalau ingin uh, melahirkan mereka duduk di atas kotab di atas saya juga belum tahu bagaimana bentuk kotab itu yang jelas ini alat yang diduduki oleh perempuan yang ingin melahirkan agar mudah melahirkannya. Artinya apa? Suang suami jika istrinya dia menginginkan istrinya dan sang istri waktu itu di atas onta maka layani bapak nggak usah mikir bagaimana cara di atas onta itu bukan urusan bapak ya yang kedua berdasarkan penafsiran yang kedua tadi dia dalam keadaan mau melahirkan istri suaminya ingin layani huh, subhanallah ya besar nggak besar jangan pernah remehkan permasalahan ini kemudian yang ketiga sifat istri yang durhaka yang ketiga minimal kita lima lah mudah-mudahan alhamdulillah yaitu tidak menyebarkan aib eh apa menyebarkan aib suami ini sifat istri durhaka, menyebarkan aib suami, terutama tatkala kongko-kongko, duduk-duduk dengan para perempuan lain. Ya, ini perhatikan ibu-ibu sosialita, ibu-ibu yang suka nongkrong-nongkrong, jilbab lebar tapi sukanya nongkrong. Ya, maka perhatikan yang diceritakan siapa suami. Aduh, suami kujeng. Aduh. Aduh, itu aja gak boleh. Menceritakan keburukan suami. Lihat, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Fassalihat qanitat hafidhatun lil bima hafidhallah. Wanita-wanita yang saleh, qanitat, <tuh> Siapa kanitat yang taat kepada Allah Hafizat menjaga rahasia Sebagaimana Allah menjaganya Ya, Aib sang suami tutupi baik-baik Lihat lagi Hadis yang menunjukkan akan hal ini Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Asma bintu Yazid Asma bintu Yazid perempuan di zaman Rasulullah SAW. Bahwa suatu ketika beliau di majlis Rasulullah Asma bintu Yazid. Warrijal wan Ada laki-laki ada perempuan sedang duduk-duduk di majlis Rasulullah SAW. Faqal. Lalu Rasulullah SAW bersabda. La'alla rajulan ma yaf'alu bi ahlih. Wa la'alla raatan ma fa'alat Mungkin di antara laki-laki ini ada yang menceritakan kepada orang lain tentang hubungan dia, rahasia dia dengan istrinya. Atau ada juga mungkin perempuan yang di belakang itu menceritakan kepada orang lain tentang hubungan dia, kelakuan suaminya terhadap dia de kepada orang lain. Maka ya orang-orang jadi ribut. Fa Kata Asma bintu Yazid, "I wallahi ya Rasulullah, innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'aluna." Demi Allah, benar itu wahai ya Rasulullah. Para perempuan sering menceritakan suaminya. Laki-laki sering menceritakan istrinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menimpali, "Fa la taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Fa inna madzalika mathalu syaitan laqiya syaitanatan fit tariq faghasyaha wan nas yanzurun." Artinya jangan kau lakukan itu Itu seperti syaiton laki-laki Ketemu dengan setan syaiton perempuan Syaitonah Eh betul bahasanya syaitonah Ya Ketemu dengan setan perempuan di jalan, lalu dia bergaul, berhubungan badan, lalu dilihat orang banyak. Maka apa enggak boleh cerita terutama apa yang terjadi di atas ranjang. Laki-laki ataupun perempuan. Termasuk sifat istri durhaka adalah menceritakan apa yang di atas ranjang. Walau dengan isyarat. Tidak boleh bercerita. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke berapa? Yang keempat. Termasuk dari istanda istri yang durhaka adalah ini banyak terjadi. Istri yang tidak berterima kasih dengan kebaikan suami. Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An Nasa'i, kemudian Imam Hakim, kemudian juga. Imam Al-Bazzar dan yang lainnya dan di hadis yang oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Rasul sallallahu bersabda la yanzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya anhu Allah tidak melihat kepada seorang perempuan yang tidak berterima kasih kepada suaminya Bu saudariku muslimah yang saya cintai karena Allah Pernahkah kita kalau diberikan hadiah oleh suami kita Jangan hadiah Makan Maka kita katakan Mas gantengku Suamiku Supermanku Jazakallahu khairan Wallahi ibu Itu ibu akan langsung diajak ayo kita jalan-jalan. Saya sering mengatakan bahwasanya ada yang namanya ashirrul halal. Sihir tapi halal. Itu adalah godaan suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Ini suami nih. Ketika Anda malam ini ya ada sebagian yang mungkin datang malam ini ke Masjid al barkah mau berlama-lama karena di rumah dimarahin sama istrinya. Ya? Ketika Anda sekarang mau berlama-lama, mungkin mau tidur di sini, maka coba SMS dia. Wahai istriku, maafkan saya. Saya sangat mencintaimu. Itu Pak, 90% masalah selesai. 10% gak tahu saya. Itu namanya sihir yang halal. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berterima kasih kita kepada suami kita. Wahai suamiku, wahai gantengku, wahai laki-lakiku. Jazakallahu khayar. Ya. Dan sebagaimana seorang suami punya panggilan yang baik, yang sayang, panggilan manja untuk istrinya, semestinya istri juga punya panggilan yang baik kepada suaminya. Masa 25 tahun nikah panggilannya Pak E, Pak E, sini Pak E Mana Ya Mas masih Panggil coba lihat Rasulullah SAW. Ya Aish Wahai Aish Aish adalah panggilan manja Kalau bahasa saya panggilan unyu-unyu Untuk yang bernama Aisyah Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya Humaira, wahai wanita yang putih berkulit putih, pipinya merona kemerahan. Ini seorang suami sudah nikah 25 tahun, panggilan dari dulu Mbok, <tuh> mana kasih sayangnya? Ngaku cinta, nggak punya panggilan sayang. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadis riwayat Bukhari: contoh wanita yang tidak berterima kasih, dua menit lagi, Pak. Contoh wanita yang tidak berterima kasih adalah wanita yang ketika sang suami terus mengasihi, menafkahi, memberikan kebaikan, tapi satu kesalahan suami langsung dia membabat habis itu. Dia mengatakan, "Mas, Mas, kita nikah 25 tahun. Kamu nggak pernah berbuat baik sama saya." Loh, kata sang suami, "Itu anak lima ngapain? nggak buat baik." Ya, ini disebutkan dalam hadis riwayat bukan. Itu tanda istri tidak berterima kasih. Dan saya sebutkan terakhir, ayo cepat-cepat kita. Sebelum uh, habis waktunya. Ada riwayat tadi saya ingin sebutkan tentang riwayat uh, siapa? Khadijah Bapak mungkin ingat lihat Khadijah Kenapa mendapatkan lihat keutamaan Khadijah termasuk wanita e, terbaik semesta alam yang kedua wanita yang mendapatkan salam dari Allah dan dari Jibril Bapak kalau dapat salam dari Bapak Jokowi uh langsung 100 di media sosial ini salam dari Allah dari Jibril Alaihissalam Kemudian yang ketiga dijamin mendapatkan rumah dari surga yang tidak bisa dibayangkan rumahnya. Rumah terbuat dari bambu, bambunya terbuat dari berlian. Bisa dibayangkan? Nggak bisa. Itulah surga, Pak. Kemudian disebutkan dalam hadis itu, fihi wa la fihi nasab. Ketika hidup di rumah tersebut, Khadijah nantinya, anha, wa ardha, Beliau tidak punya Sakhaf Artinya tidak ada gaduh Meskipun dia bambu Hidup di kalau kita rumah bambu di dunia gaduh Kalau kita naik krek 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 Begitu betul Ya, Kalau ini tidak Tidak ada gaduh dan tidak menyulitkan hidup di rumah bambu dari berlian Lihat di dalam tafsir Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihaya Sebab kenapa Khadijah mendapatkan rumah di surga Yang tidak ada gaduh di hidup di dalamnya tidak ada capek hidup di dalamnya dijelaskan perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya As-Suhaili berkata Annahu sallallahu alaihi wasallam lama da'a ila al-islam ajabat Khadijah tau'an falam tuhwijhu ila raf'i sautin wala munaza'a wala ta'fi dzalik sebab kenapa Khadijah mendapatkan rumah dalam surga tidak ada gaduh di dalamnya ketika Rasulullah SAW sang suami ngajak kepada Islam maka dia tidak membantah tidak mengangkat suara perhatikan istri-istri yang sering mengangkat suaranya ya di hadapan suaminya ingin dapat rumah dari berlian sebagaimana Khadijah jangan pernah angkat suara di hadapan suami dan yang dimaksud dengan bahwa tidak capek hidup di dalamnya karena tadi disebutkan dua sifat, tidak gaduh, tidak capek bahwa dia tidak pernah menyakiti hati suaminya. Lebih dua menit kita cukupkan dengan kafaratul majlis masih banyak sifat-sifat dari istri yang durhaka diantaranya yaitu masuk memasukkan seseorang yang tidak diridoi diridhoi oleh suami mengerjakan amalan sunnah tanpa izin suami dan tanpa ridha suami dan semisalnya masih banyak yang lain ini yang bisa saya sampaikan wallahu alam sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin nah ini yang tidak sabar dari tadi Ustadz menjelaskan istri durhaka Bagaimana jika suami yang durhaka Dan bermaksiat kepada Allah Tunggu tanggal mainnya Suami yang higu, yang hobi chat dengan wanita yang bukan mahram, selingkuh, nonton sinetron, dengar musik dan suka memandang wanita yang bukan mahram dengan syahwat, berkirim foto kepada pelacur, Bagaimana sikap istri terhadap suami tersebut? Maka jawabannya dia menasehatinya. Nasehati dengan baik, dengan santun. Sesudah dinasehati tidak memban, maka terjadilah per kumpulan antara keluarga istri dengan keluarga perempuan menceritakan hal tersebut untuk mencari kata mufakat ataupun perdamaian sang suami mau bertobat atau tidak mengakui kesalahannya atau tidak kalau seandainya mengakui kesalahan berarti dia bisa memaafkannya kalau tidak maka sudah proses itu dilalui isang suami tetap saja membela dari jalan Allah maka suami seperti ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai seorang suami tentunya setelah dia beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu alam bagaimana jika ada ibu mertua yang menyuruh anaknya selingkuh dan bermaksiat padahal anaknya sudah punya istri ibunya menyuruh korupsi dan berselingkuh bukankah tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah maka jawabannya iya tidak boleh taat kepada ibu dalam hal ini karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah hatta orang tua sampai kepada orang tua anak kepada orang tua suami istri kepada suami tidak boleh taat dalam perihal bermaksiat cuma perhatikan apabila ada Seorang istri cemburu, suaminya bakti kepada ibunya. Maka, wahai saudariku Muslimah, dorong suami Anda untuk bakti kepada ibu Anda, karena yakini baik-baik, wahai saudariku Muslimah, bahwa kebahagiaan seorang anak lelaki adalah ketika dia berbakti kepada orang tuanya. Tolong menolonglah dalam bakti kepada orang tuanya. Jangan dia cemburu. Karena kecemburuan itu bukan kecemburuan kata para ulama. Akan tetapi itu adalah kegilaan dari seorang istri tentang suaminya. Masa anak yang ingin bakti dicemburui. Kecuali kalau sang suami bakti kepada orang tuanya, tetapi menyianyiakan istri dan anak-anaknya. Ini juga tidak diperbolehkan. Ini sering terjadi percekcokan antara ibu mertua dengan istri, maka berbahagialah menjadi menantu yang bisa membahagiakan mertuanya. Ya, terutama istri dengan ibu mertua ini sering cekcok. Betul apa betul? Maka berbahagialah ketika sang istri bisa membahagiakan ibu mertuanya. Saya pemuda yang belum menikah Mohon doanya agar saya menjadi imam yang baik Bagi keluarga saya kelak Amin ya rabbal alamin Mudah-mudahan kita berdoa dengan nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya mulia Semoga kaum muslimin terutama yang Belum menikah dan dia mampu untuk menikah Dimudahkan oleh Allah untuk Mendapatkan jodoh yang salihah Bagaimana hukum syar'i seorang suami yang tidak memberi nafkah lebih dari tiga bulan? Dosakah ia padahal ia memiliki tabungan dan harta tapi ia pelit dan bakhil. Hartanya tidak mau dijual untuk makan hidup istri, makan dan hidup istrinya. Maka jawabannya seorang suami yang seperti ini dia berdosa. Karena menafkahi istri adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib dan wajib serta mendapatkan keutamaan dan saya berpesan kepada suami-suami ingin mendapatkan kewibawaan di hadapan istri tidak perlu teriak-teriak nggak perlu kasar-kasar nggak perlu kamu terus taat masuk nggak masuk nggak ya kalau nggak saya pukul kamu ini berani ya sama perempuan ini bawa aja ke terminal kampung rambutan sana Lai sama preman, berani sama perempuan Enggak ingin dapat kewibawaan di hadapan istri adalah Nafkahi dia Jangan pernah berhutang kepada dia Eh, e, istriku ngutang ya, ngutang 20 tahun gak bayar-bayar Ngutang, ngutang apa itu? Ya, lihat Allah berfirman Ar-rijal qawwamun ala nisa Laki-laki adalah pemimpin bagi para perempuan Kapan dia jadi pemimpin? Bima fadlallahu ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Disebabkan Allah meninggikan kedudukan suami dibandingkan kedudukan istri dan disebabkan karena sang suami menafkahi istri. Saya pernah Pak kajian di sebuah kepulauan yang hadir kajian semuanya kepala dinas artinya orang-orang berjabat tinggi ada ibu-ibu nanya, Ustadz, yang Ustadz katakan benar. Saya dulu menganggap suami saya itu nggak ada apa-apanya. Karena gaji saya lebih banyak dibandingkan dia. Lihat, ini. Ini perkataan langsung dari seorang perempuan. Gaji saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Saya hanya ingin suami tatkala saya hanya ingin mendapatkan kebutuhan biologi seksual. Itu saja. Selainnya enggak, dia enggak apa-apa. Oh, rumah saya yang bikin, harta saya yang ngasih. Makan saya ngasih ya remeh Dihinakan oleh istri Sampai suatu saat Ustadz Saya sakit Dan ternyata yang mengurus saya adalah suami saya Mulai saat itu saya berubah pandangan Maka nafkahi istri Ini sebagian laki-laki siang minta makan Malam minta jatah Ya malu terhadap istri kita yang kita menafkahinya. Makanya salah satu syarat untuk menikahi perempuan adalah mampu albaah menafkahi lahir batin. <tuh> Bagaimana jika suami yang zalim terhadap istrinya bersikap kasar, memukul wajah, tubuh bahkan mengancam ingin membunuh dan membacok padahal ia rajin qiyamul lail atau ta'lim. Maka Uh, bapak ibu saudara saudara ini pertanyaan dari ibu ibu kayaknya nih. ya jawabannya ya yang kita bicarakan malam ini adalah salah satu kewajiban istri jangan sampai durhaka kepada suami adapun pertanyaan pertanyaan ini nanti kalau seandainya kita membicarakan hak siapa suami maka saya jawab jika suaminya zalim dinasehati jika tidak, dinas, tidak dapat dinasihati, dikumpulkan keluarga untuk diberikan nasihat sehingga terjadi musyawarah dan dapat mufakat, dapat perdamaian. Jika tidak mau juga, masih seperti itu kelakuannya, maka dia bukan suami yang baik untukmu wahai saudariku muslimah. Masih banyak nih di hadapan-hadapan yang saleh. Kalau istri melakukan gurah mohon maaf gurah e, alat vital bagaimana hukumnya masalahnya yang mengerjakannya bid'ah maksudnya mungkin yang melakukannya adalah pelaku bid'ah maka jawabannya yang jelas mengurus alat vital adalah termasuk kebaikan karena ini untuk membahagiakan pasangan ya baik mohon maaf buah dada ataupun yang kubul dan Kubulnya maka ini termasuk daripada membahagiakan pasangan. Akan tetapi jangan terlalu berlebih-lebihan sehingga membuat kerusakan pada alat vital tersebut. Ini yang bisa saya ucapkan. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kali ini. Itulah isi kajian istri Durhaka. Kita cukupkan dengan Kafaratul majlis, Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu Allah la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh